Hi guys, Assalamualaikum. Aku Khair Zabawi. Writer Sally hari ini ingin berkongsi dengan anda tentang novel terbaru oleh Luqman Hakim yang bertajuk Gentar. Gentar diterbitkan oleh Gerak Budaya. Rasanya hari itu diterbitkan serentak dengan novel Faisal Terani yang diterbitkan semula novel 1515. Novel ni tak tebal pun. Dan jika dilihat rasa pada luarannya, novel ni cukup menarik. Design yang minimalis dan mereka letak susun atau teks juga sangat kemas, aku suka. Dan aku rasa ini adalah kerja Gerak Budaya yang terbaik lah. Buku macam ni lah yang kita nak pegang, yang kita nak baca, sedap pegang, sedap baca. Itu yang penting. Okey, ini cetakan pertama dan soalan pertama aku nak tanya kepada Syamsul Amin selaku editor novel ini, bagaimana pengalaman anda membaca novel ini? Okey tak? Dan rasanya anda terlepas pandang frasa atas talian yang sepatutnya dalam talian. Tak apa, tapi itu mungkin perkara kecil. Dan perkara utama yang kita nak bincangkan hari ini ialah tentang novel yang Gentar. Dan berdasarkan pendapat peribadi aku, aku lebih suka baca novel Chaos seperti yang aku pernah review sebelum ini. Novel Luqman Hakim juga di bawah terbitan Gempak Stars. Mungkin sebab novel itu disesuaikan laras bahasanya untuk remaja. Dan bagi aku, novel ini penggunaan bahasanya agak tinggi. Dan ada beberapa perkataan yang aku tak pernah dengar. Mungkin jika boleh dikatakan bombastik, mungkin. Walau bagaimanapun, katanya masih boleh difahami lah. Dan aku sebenarnya hampir-hampir berputus asa untuk habiskan satu novel ni sebab tak ada dialog. Novel ni tak ada dialog. Hanya ada pada bab yang terakhir saja. Temanya, Luqman Hakim mengangkat tema suasana dunia selepas dilanda kiamat. Maknanya keadaan bumi dah hancur dah waktu tu dan hanya bunyi gentar ni saja yang dapat menyelamatkan hidupan-hidupan yang masih ada lah rasanya lah. Begitulah pemahaman aku terhadap apa cerita yang ditulis oleh Luqman Hakim ni. Gentar ni jika disemak melalui laman web DPP, Pusat Rujukan Dapat Suratan Melayu, bermaksud loceng kecil ataupun loceng besar yang kita boleh nampak kalau tengok dalam filem-filem Eropah tu. Ada loceng besar dekat gereja lah. Lebih kurang macam tu lah. So, dia kata kat sini, gentar sekali lagi berbunyi menghadirkan rasa gelisah. Cuma dia tidak tahu dari mana arahnya gentar itu berbunyi. Watak tu lah, watak utama. Dia seorang je watak. Dia memang tak berbual dengan siapa. Sebab tu tak ada dialog. Mengenang kembali bagaimana makhluk aneh yang memburunya itu bertindak balas ke arah gentar, menyatakan betapa tajamnya pendengaran makhluk itu. Dalam jalan cerita ni, dia ada berlawan jugalah. Berlawan dengan sesuatu yang dia tak jelas pada pada watak, juga pada pembaca. Aku pun tak tahu arah tuju mana, ke mana arah tuju cerita ni sebenarnya. Dan aku tetap habiskan juga untuk review ni lah. So adil lah kalau nak review cakap tentang satu-satu buku tu, kita kena habiskan lah. Sebenarnya Luqman Hakim memang menguasai banyak kosakata baru yang orang lain tak tahu. So itu bagus bagi Luqman. Tetapi bagi pembaca-pembaca biasa seperti aku, mungkin ni agak berat. Tak berasa seronok. Pengalaman pembacaan itu tak berapa nak seronok. Aku tak pernah baca novel-novel Luqman Hakim yang lain. Tapi mungkin anda mempunyai pendapat anda sendiri tentang karya-karya yang lain. Mungkin ada novel lain yang anda suka, boleh komen kat bawah, boleh kongsi dengan kita. Dan jika ada anda pernah membaca Gentar juga, boleh kongsikan pendapat anda tentang Gentar di bawah. Setakat itu sahaja review aku untuk Gentar kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Writers Daily. Follow kami di semua media sosial, di Facebook, Instagram, Twitter, dan kami juga ada di Blogspot, writersdailymy.blogspot.com. Okay, sekian sahaja daripada aku, Khair Zawi. Assalamualaikum.